Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, Bapak Ibu. Berjumpa kembali dengan saya di tutorial yang keempat tentang penggunaan aplikasi Nearpod sebagai pembelajaran interaktif berkonsep hybrid. Pada tutorial yang keempat ini, kita akan memasuki langkah terakhir, yaitu membagikan dan menjalankan desain kelas interaktif yang sudah kita buat pada siswa. Langsung saja kita masuk di menu utama ini ya, kita cek, kita pastikan bahwa konsep kelas yang akan kita bagikan sudah ada di sini. Nah, langsung saja Bapak Ibu, saya perkenalkan dulu, ada dua yang bisa kita gunakan ya, dua mode. Yang pertama adalah live partisipasi. Dalam live partisipasi ini dibutuhkan keterlibatan langsung dengan peserta didik ya. Jadi live partisipasi ini bisa dikombinasikan dengan Teams, dengan Zoom ataupun Google Classroom. Jadi live partisipasi ini benar-benar membutuhkan keterlibatan langsung dengan peserta didik secara bersamaan pada satu ruangan video conference. Kemudian yang kedua ada mode student pass. Ya, dalam mode ini kita akan mendapatkan kode yang akan kita bagikan pada peserta didik. Nah, di dalam mode ini siswa tidak dibatasi waktu secara langsung ya, tapi kita bisa juga membatasi dalam jangka waktu beberapa jam kemudian untuk dikerjakan atau beberapa hari kemudian. Langsung saja Bapak Ibu, kita coba praktekkan yang pertama, live partisipasi. Nah, di sini akan muncul kode yang nantinya kita bagikan ke peserta didik. Ya, jadi ada berbagai macam cara untuk membagikan kelas ini agar bisa diakses secara langsung juga dengan peserta didik. Yang pertama dengan menyalin kode di sini, tinggal klik saja. Nanti kode ini tinggal dibagikan ke peserta didik melalui media-media sosial atau menggunakan link. Kita copy link di sini. Kemudian tinggal dipastekan juga di media sosial. Begitu juga dengan email, Google Classroom, Remind, ataupun Microsoft Teams. Kemudian bisa juga kita, jika tidak mempunyai ini, kita bisa menggunakan Zoom Meeting ya. Kita bisa akses juga secara langsung, di sini langsung membuat ruang Zoom-nya. Seperti itu Bapak Ibu, live partisipasi yang bisa kita gunakan untuk pembelajaran langsung dengan peserta didik. Kemudian coba saya contohkan yang satunya ya, ini bisa kita lanjutkan juga. Nah, yang satunya adalah mode student pass. Nah, di dalam mode ini kita pastikan on kan di sini ya Bapak Ibu ya, require student response and prevent skipping. Ini dimaksudkan agar siswa atau peserta didik menjawab setiap pertanyaan dan juga mencegah lompatan slide. Jadi dia meskipun dibatasi waktu beberapa jam juga harus melalui tahapan demi tahapan yang sudah kita rancang. Kemudian selanjutnya ini ada 29 hari berlakunya ya. Ini merupakan pengaturan dasar batas waktu akses dari Nearpod ini. Kita bisa mengubah ya Bapak Ibu ya, untuk berapa hari agar bisa diakses siswa, mau diperpanjang ataupun diperpendek cuma satu hari saja 23 jam ya, ini bisa kita atur. Misalkan kita atur hanya untuk 23 jam ke depan pengerjaannya, kita seperti ini kita apply. Nah, sama Bapak Ibu, ini konsepnya adalah membagikan kode, kemudian menyalin melalui email, sosial media, link, embed, Google Classroom, Remind, ataupun Microsoft Teams. Nah, jika di Microsoft Teams ini bisa kita bagikan melalui saluran ya atau channel di kelas Teams yang sudah kita buat. Misalkan saya contohkan bagikan di Microsoft Teams. Nah, ini dia Bapak Ibu, kita akan mendapati tampilan seperti ini ketika kita menggunakan Microsoft Teams sebagai media penyalurnya ya. Ini kita bisa juga men-share-nya juga by person, group ataupun channel. Misalkan
kita akan membagikan ke person, grup atau channel, kita tinggal klik di sini. Ini misalkan saya akan membagikan ke person ya, bisa kita tambahkan kelas juga seperti ini, atau kita bisa membuat sebagai penugasan. Nah ini dia, create an assignment. Kita juga bisa pilih kelasnya mana yang akan dijadikan penugasan. Misalkan contoh saja ini ya, seadanya kelas yang saya punya dulu. Kemudian judul tugasnya, misalkan bisa disesuaikan ya. Kemudian instruksinya bisa dijelaskan dulu untuk langkah penginstalan NearPod-nya. Bisa dijelaskan langkah menjalankan NearPod. Ya, bisa seperti ini. Kemudian poinnya seperti biasa kita sampaikan. Nah, dan terakhir kita assign-kan. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu, kurang lebih dua mode yang bisa kita manfaatkan untuk menjalankan dan membagikan kelas interaktif ini pada peserta didik. Demikian kurang lebih, semoga bermanfaat. Selamat belajar, selamat mencoba. Semoga bisa dijadikan bahan referensi dan alternatif pembelajaran daring yang kita sudah terapkan sehari-hari. Salam sehat, tetap jaga protokol kesehatan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.